kemarin itu kan kakak pertama dan kedua memang sengaja datang ke Surabaya untuk melihat kondisi Ferry. Kami sendiri di keluarga mendapatkan laporan bahwa alhamdulillah Ferry dalam keadaan baik-baik saja. Saja Ferry sangat ingin sekali persoalan ini selesai. Untuk kami keluarga ya mensupport saja gitu. Dengar beliau dalam kondisi yang baik pun kami juga cukup senang. Karena nanti dalam doa juga agar persoalan ini bisa selesai dengan baik. Mbak, tapi perkara yang masalah Feral tadi kan katanya biarin aja ya karena anak-anak wajar emosi gitu. Tapi sempet diomongin nggak? Atau memang nggak ada komunikasi tentang video itu sama Feral sama Atal? Nggak ada, kita udah nggak ada komunikasi. Awalnya berusaha ya, dari awal kejadian. Awalnya berusaha, pas kejadian menghubungi Kapena, setelah itu tahu nggak direspon, kemudian ditanggap. Masih lagi cooldown, kita nggak mau memperkerik juga. Ya nanti waktu aja yang bisa. Tapi upayanya seperti apa nih untuk ke depan untuk upaya damai atau seperti apa nih kemungkinan yang sendiri dari yang keluarga? Kalau kita ingin keluarga kita, ingin keluarga ini semuanya bisa berdamai dan diselesaikan secara baik-baik. Karena kalau sampai ada yang pengen sendiri, ya pasti keluarga juga menginginkan ya melihat langsung. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.